Umatku yang terkasih, mari kita berdoa doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan bahwa ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa, ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu pembukaan di Sanggar Mahasuci Madabakti 164. Ingin kami sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, degup hayat raga yang lemah, tiada mampu bersujud bakti. Namun kami berserah diri, semoga Gusti menuang berkat, agar mantap nada dan suara, tegar lantang berkidung indah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita menghampiri takhta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, agar kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Umatku yang terkasih, di mana saja Anda berada yang mengikuti live streaming, misa live streaming ini, mari kita mempersiapkan hati dan budi kita, sambil dengan penuh kerendahan hati kita memohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian,
saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Dalam perayaan Ekaristi ini, kita mau mendoakan untuk keluarga kita, sahabat kita, saudara-saudari kita yang saat ini terbaring sakit. Tersimpul atas permintaan doa dari keluarga Sasube Mangulu, mohon kesembuhan dari Ibu Dece Mangulu yang sekarang sedang dirawat di Rumah Sakit Sentra Medika. Juga mohon keselamatan jiwa dari Bapak Peki Sasube yang meninggal tanggal 15 Januari kemarin. Semoga Tuhan senantiasa menganugerahkan rahmat kesembuhan bagi saudara-saudari kita yang saat ini sedang sakit, dan menganugerahkan rahmat pengampunan teristimewa keselamatan jiwa bagi mereka yang telah meninggal dunia. Sambil kita mau mendoakan saudara-saudari kita yang ada di Sulawesi Barat yang terkena musibah bencana alam, semoga Tuhan senantiasa memberikan pertolongan kepada mereka yang terkena bencana, supaya mereka senantiasa selalu dikuatkan dalam iman, harap, dan cinta akan Kristus. Sambil kita berdoa untuk negara kita teristimewa daerah Sulawesi Utara, semoga senantiasa terhindarkan dari segala mara bahaya teristimewa bencana alam karena kondisi cuaca saat ini yang tidak memungkinkan. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam diri Yesus Kristus Engkau telah menyelamatkan kami dari belenggu dosa dan kebinasaan. Bukalah hati kami untuk mengikuti Putramu, sehingga kami berani mewartakan kabar sukacita keselamatan kepada sesama. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita menghampiri takhta kerahiman Allah dengan penuh keberanian. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, sabda Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Sabda itu menusuk amat dalam, sampai ke batas jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Sabda itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, Ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri takhta kerahiman Allah
dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrain, Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang bersahaja. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuka mata ceria. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selamanya. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Bait pengantar Injil. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan mengutus aku mewartakan Injil kepada orang hina dina, dan memberitakan pembebasan kepada orang tawanan. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke pantai Danau Galilea dan semua orang datang kepadanya. Yesus lalu mengajar mereka. Kemudian ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengar pertanyaan itu dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umatku yang terkasih, selamat pagi. Salam sehat selalu. Bacaan-bacaan hari ini sungguh memberikan kekuatan iman kepada kita.
di mana dalam bacaan pertama tadi, sabda, sabda Allah itu hidup dan kuat. Dalam Mazmur tanggapan didaraskan refrain, sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Umatku yang terkasih, dengan demikian, jika sabda itu hidup dan kuat, roh dan kehidupan, maka kita tahu kepada siapa kita harus percaya. Kita tahu kepada siapa kita harus berpegang. Kita tahu kepada siapa kita harus taat. Segala yang ada di dunia ini telah ditaklukkan oleh Allah. Oleh karena itu, berimanlah hanya kepada Allah semata. Lewi, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, mengambil keputusan, pilihan yang tepat. Dia memilih mengikuti Yesus dan meninggalkan pekerjaannya. Baginya, mengikuti Yesus jauh lebih berharga daripada kegelimangan harta duniawi. Baginya Yesus adalah harta abadi. Umatku, di mata Yesus semua orang sama, dan Dia sungguh mengetahui kebutuhan setiap orang. Dan kepada orang berdosa, Ia senantiasa menaruh belas kasihan, sebab untuk itulah Ia datang. Dia senantiasa memberikan kesempatan kepada kita semua, pilihan kepada kita semua. Tinggal bagaimana kita mau menentukan pilihan, sama seperti Lewi, mau mengikuti Yesus atau mengikuti dunia ini. Jika Yesus peduli kepada kita, maka kita pun seharusnya memilih untuk senantiasa berjalan bersama Yesus. Terimalah Bapa persembahan kami ini, roti dan anggur lambang karya kami, kami bawa terima Bapa. Karya tangan terima Bapa. Terimalah Bapa persembahan kami ini, roti dan anggur lambang karya kami, kami hantar terima Bapa. Tanda cinta terima Bapa. Terimalah Bapa persembahan kami ini, roti dan anggur lambang karya kami, kami pasrah terima Bapa. Suka duka terima Bapa. Terimalah Bapa persembahan kami ini, roti dan anggur lambang karya kami. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Pengasih, berkatilah persembahan kami ini menjadi santapan jiwa, agar menjadi kekuatan kami dalam mengemban tugas panggilan, mewartakan kabar sukacita keselamatan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga
kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab engkau sungguh baik hati, karena kebaikan hatimu itu engkau telah menciptakan manusia. Dan meskipun manusia seharusnya dihukum karena dosa-dosanya, engkau menebusnya juga karena belas kasihmu. Semua itu engkau laksanakan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dari sebab itu, para penghuni surga dengan sukaria bersujud di hadapanmu. Kami mohon agar kami pun engkau perkenankan memadu suara dan turut memuji dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah engkau di surga. Sungguh kuduslah engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Benediktus dan Yosef Uskup Emeritus, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Teristimewa yang kami doakan dalam misa ini, Pak Peki Sasube, juga Ibu Matilda Budi, ibu dari Pastor Adri Budi, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, Bunda Hati Kudus, Santo Yusuf mempelainya yang saleh, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hatimu. Berkatilah
mereka yang saat ini sedang sakit, sembuhkanlah mereka, berikanlah mereka kekuatan agar mereka senantiasa boleh memperoleh kesembuhan yang ilahi, yang berasal dari Engkau sendiri. Dan hindarkanlah kami ya Bapa dari mara bahaya teristimewa bencana alam yang merongrong kehidupan kami. Dan semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudaraku yang terkasih, lihatlah, inilah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Yesus bersabda, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, kami bersyukur karena Putra-Mu berkenan mengunjungi kami, umat-Mu yang lemah ini. Kuatkanlah tekad kami untuk semakin peduli kepada sesama yang menderita sampai pengembaraan di dunia ini berakhir. Dan kami bersatu dengan Engkau di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu.
dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, hidup dan keluarga kita, seluruh aktivitas, pekerjaan, doa-doa kita, mereka yang kita doakan pada misa ini, diberkati oleh rahmat Allah yang kekal dan kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Misa kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, saudara-saudari, diutus. Amin. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua jalan di dunia menuntunmu ke surga. Desiran angin nan mesra mengayunmu ke surga. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber